Pak. Ya, halo Pak. Ya, di sini Pak, kita kirimkan kode undangan kepada Bapak sebanyak 5 kode undangan. Bisa dilihat Pak dari kartu yang digunakan, ini dari Printama atau yang Simpedes Pak. Oh, jadi saya sebutkan nomor yang ada di kartu saya gitu Pak. Gimana? Maksud Bapak, saya sebutkan nomor itu yang ada di kartu saya. Ya, yang di kartu ATM. Oh, tunggu itu Pak ya. 6013 atau 5221. Ini Pak sudah kita kirimkan satu kode undangan dari Bank BRI-nya. Bisa dilihat di via SMS yang baru masuk. Sudah ada diterima. Oh, Bank BRI. Ya, di via SMS dari Bank BRI-nya sudah ada. Kalau nggak ada, di sini kita kirimkan kembali kode undangannya. Ini kode undangan dari BRI Pak ya? Iya, itu sudah ada diterima. Tapi Bapak, gitu ya. Kok nomor telepon biasa Pak ya? Benar Pak, ini kan kita menggunakan dari nomor ponsel menghubungi Bapak saat ini. Kalau Bapak lagi sibuk ataupun tidak terjawab, Bapak bisa sms atau miss call kita begitu Pak ya. Oh. Jadi ini kan bisa ditugaskan untuk jadi, menyampaikan. Jadi sekarang gimana nih Pak? Lagi PSBB sekarang di tempat saya nih Pak, nggak bisa keluar. Gimana? Lagi PSBB, nggak bisa keluar. Ya, kalau Bapak tidak sempat, bisa juga di hari selanjutnya Pak. Oh, di hari selanjutnya. Ini kan tidak ada habis waktu. Ini untuk Bapak melakukan program poinnya Bapak begitu Pak ya. Kapanpun Bapak sempat bisa. Gak ada biayanya kan Pak? Gak ada biayanya kan Pak? Gak ada Pak, Bapak kan tidak dikenakan biaya ataupun perpajakan. Nanti Bapak kalau diminta biaya dari imigrasinya, biaya diberikan Pak ya. Dikenakan Bapak ini semuanya tanggung dari Bank BRI Jakarta Pusat Pak ya. Oh, Jakarta Pusat, jadi saya ambil di cabang gitu Pak ya? Iya, di cabang yang terdekat dimanapun Bapak berada bisa Pak ya. Nanti kalau nggak dikasih ke mana itu Pak, katanya mana surat-suratnya gitu. Ya, itu kan kita dipastikan dari kode undangan yang Bapak bawa. Oh, kode undangan. Iya, KTP, buku tabungan, ATM, dan juga kode undangan. Nah, ini untuk kita aktifkan kembali kode undangan Bapak. Bisa dilihat dari kode area cabang di kartu ATM-nya. Yang 16 digit angka. Itu diawali 6013 atau 5221. Bisa dibantu Pak lihat sebentar. Di sini kan kita kirimkan kode undangan kepada Bapak sebanyak 5 kode undangan Pak ya. Oke, tunggu Pak ya, biar saya ambil dulu. Bisa diambil sebentar. Oke Pak. Yang mana itu Pak nomornya Pak? Gimana? Nomor yang mana itu Pak? Coba sebutkan contohnya Pak. Untuk kartu ATM sudah dipegang? Sudah. Yang 16 digit angka diawali 6013 atau 5221. Tunggu dulu Pak ya, saya cari ya. Mana ATM ya. Saya ini. Yang awalnya 6013 Pak ya. Atau gimana Pak? Dari ya, Bapak kan digunakan dua untuk dan tabungan BRI. Nah, itu yang Printama apa yang Simpedes? Saya pakai apanya? Saya juga bingung Pak, maklumlah Pak orang awam. Iya. Itu di kartu ATM-nya yang berwarna biru. Iya, warna biru. Ya. Diawali 6013 atau 5221. 6013 Pak. 6013 01 berapa? 6013 00 17 3045 baru Pak 1865. 1865. Bisa dijelaskan kembali Pak agar tidak ada kesalahan. 6013. Jadi untuk apa ini dulu Pak kode ini Pak? Saya juga nggak ngerti kode apa ini di kartu ini. Ini kan untuk rekening kartu undangan kepada Bapak. Oh, jadi untuk masih dari cabang di kartu ATM untuk dan juga dari nomor ponsel Bapak yang terdaftar begitu Pak ya. Oh. Maka dari itu Bapak dilihat dengan yang benar agar tidak ada kesalahan dari kode area cabang di kartu ATM-nya. Itu diawali 6013 0100. Iya, 0017 di sini Pak.
0017. Iya. 3045 1865. 10. Ini untuk kartu masih aktif atau sudah lunas? Masih aktif Pak, ini BRI Pak. Iya. Iya Pak. Benar. Iya, benar-benar. 6013. Ini kan semua jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 angka kan Pak? Berapa? 16 angka kan? Benar. Ya, diawali 0013. Baru 0145. 3045. 1865. Ya. 1865. Nomor ponsel Bapak ini, sehingga Bapak ini ada pergantian atau tidak? Pergantian nomor ponsel. Nomor ponsel. Perasaan. Nomor handphone Bapak. Enggak, ya. Perasaan ini nomor saya dari awal pada SMA nih Pak. Ini tidak benar Pak, terjadi kesalahan. Nah. Dari kode area cabangnya, mungkin lihat kembali. Iya, saya sudah lihat ini Pak. Ini memang betul rekening apa BRI saya nih Pak. Ini itu benar tidak ada kesalahan. Ya, ada. Baru saya perbaiki pun malahan kemarin karena ini perubahan. Gimana? Baru saya perbaiki pun kemarin saya buat kartu ATM baru karena apa terblokir. Iya. Untuk kartu ATM yang satunya ada sama Bapak juga. Enggak, saya cuma punya satu ATM Pak. Iya, Bapak menggunakan dua untuk dari terminal BRI. Satu-satu aja Pak saya gunakan. Tadi Bapak bilang menggunakan dua? Enggak, satu aja Pak. Ini Pak, mohon maaf, dikatakan dari kode area cabang Bapak ini tidak benar. Maka di sini untuk Bapak bisa lihat kembali di kartu ATM-nya. Kalau Bapak bersedia Pak ya, kita bantu di sini. Tapi kalau Bapak tidak bersedia, maka di sini tidak bisa kita bantu Bapak Pak ya. Terima kasih atas waktunya, selamat. Astaga, mau coba nipu. Guys, ini konten baru nih guys ya. Saya nggak tahu nih tiba-tiba ini nomornya. Nah, silakan ditelepon lah. Yang di atas yang ekor 8925. Jadi dia ngaku, dia nggak kasih tahu bahwa saya dapat hadiah undian karena penukaran poin dari BRI. Jadi bisa diambil dari cabang terdekat katanya. Tapi di sini teman-teman saya bingung kok bisa di sini ngirim SMS pakai nama BRI gitu, pakai nama BRI. Ini dia. Pakai nama BRI. Ya. Nah, jadi dia coba ini menjadikan kekuatannya, biar saya yakin bahwa ini benar-benar BRI dan saya harus ngasih nomor kartu ATM saya. Tadi kebetulan ada kartu ATM di sini rusak, ini ada dua, ini BRI dan ini BCA. Jadi dia sudah tahu di awal itu 6013 itu yang disebutnya tadi 6013. Jadi saya bilang 6013 dan angka selanjutnya saya sebutkan dari sini. Makanya dia tadi itu nggak bisa. Jadi kenapa dia minta nomor ini teman-teman, saya sudah tahu. Langkah berikutnya dia minta password. Dan dari sini dia bisa melacak nomor telepon kita. Nah dengan begitu nanti dia bisa membobol ATM kita. Nah itu teman-teman hati-hati ini ya, jangan sampai terjadi. Dan ini kekuatannya sangat meyakinkan sekali, itu langsung nama BRI. Langsung nama BRI. Dan apapun hadiah yang diberikan BRI, saya yakin dia enggak akan minta nomor ini. Yang langsung menyuruh kita ke sana, enggak harus pakai kode-kode OTP. Ini kode OTP ini untuk mencoba masuk ke itu membobol ATM kita, kalau enggak salah ya. Jadi ketika dia mencoba membobol, dia minta kode OTP.
dan mungkin nggak tahu gimana apa guna semua orang ini. Saya nggak tahu apakah dari sini bisa dilacak atau bagaimana. Jadi teman-teman mungkin itu ya pengalaman pribadi saya. Tadi ini saya mau tidur tiba-tiba diteleponnya. Oke, hati-hati penipuan di zaman sekarang ini. Dan kemarin ada lagi SMS teman-teman ya, saya berbagi aja lah ya. Sebenarnya saya mau buat konten ini khusus nih investasi-investasi online ini. Ya jangan pernah di boleh ditanggapin kalau untuk main-main silakan. Tapi jangan dicoba-coba, karena saya juga pengalaman dulu itu di PT Investasi Asia Future. Itu sudah banyak korban di sini termasuk saya. Kalau saya sih enggak, karena saya balik modal. Jadi pas saya balik modal, di situ terjadi pelarian lah istilahnya, yang memegang admin itu. Dan ternyata investasinya adalah investasi bodong. Jadi perihal tentang tadi itu, jangan pernah coba-coba kasih kode atau hal-hal penting dalam kartu ATM. Jadi dia berusaha tadi mencoba meyakinkan saya memberikan mengirimkan SMS berupa kode OTP dari BRI. Ini ya, saya nggak bohong, ini BRI. Ini baru masuk ya, tanggal hari ini. Hari ini pukul 15.16. Tanggal berapa sekarang ini? 16.16. Nah, sudah teman-teman, hati-hati. Jadi sebenarnya saya tadi mau dia lanjutkan. Saya coba mengibulin dia terus sampai dia bosan. Biasanya orang ini, tapi ini sopan. Ini sopan. Dulu saya juga pernah buat. Karena saya tipu, saya main-mainkan di akhir, dia cek apa, mencarut, cekap kotor. Tapi ini karena mungkin ini profesional. Ya, penipu profesional. Jadi dia santai biar enggak terlalu dicurigai, dia kan oke, enggak usah. Langsung dia matikan. Dan kemudian dia pakai nomor handphone biasa. Ya. Ini nomor handphone biasa. Yang ya nomor handphone biasa lah, simpati. Jadi biasanya kalau apa itu telepon, nomor telepon umum ya, itu masih diyakinkan lah daripada nomor telepon ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu ya. Semoga bermanfaat informasi ini. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini. Oke, saya Kevin Daya undur diri. Dan terima kasih buat penipu ini, buat saya tidak capek-capek buat konten. Oke, saya sampaikan semua. Ya, bye-bye.